personil dari kami ada turun sekitaran 20 orang. 20 orang Pak ya? Iya. Instansi mana-mana aja tuh Pak? Ada dari Lantaman, Dion Mahaman, Pelindo, Pelni, KSOP, Karantina Ikan, Bia Cukai, Karantina Kesehatan, KP3, Kepolisian, dan Kodim. KP3 Laut Pak ya? Iya, KP3 Laut. Dan ini apa? Yang menjadi koordinator dalam operasi hari ini, yang menjadi koordinatornya adalah dari karantina Pak ya? Iya, kebetulan dan tim hari ini adalah karantina, kebetulan siap. Dibidangi subkoordinator pengawasan dan penindakan atas nama saya sendiri. Oh, atas nama Bapak sendiri ya? Oke, dan ini tujuan dilakukan operasi ini apa Pak? Ada tiga target sebenarnya untuk kegiatan ini. Yang pertama adalah memperkuat sinergitas dan kerjasama antar instansi terkait yang ada di Pelabuhan Ternau. Kita adakan sebuah kegiatan bersama, kegiatan terpadu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepatuhan pengguna jasa ataupun masyarakat yang membawa barang komoditas pertanian yang dilalu lintaskan melalui Pelabuhan Ternau ini. Kemudian yang ketiga adalah mencegah pemasukan dan penyebaran hama penyakit karantina yang sangat berbahaya untuk kelestarian sumber daya alam yang ada di Provinsi NTT. Dan apakah operasi ini sering dilakukan, rutin dilakukan atau baru pertama kali? Sekadar informasi, secara simultan selama 2 bulan terakhir ini kita melakukan operasi. Ini adalah titik ke-6 dan ini yang terbesar. Pertama operasi kita lakukan di PLBN Motain, kemudian lanjut ke PLBN Motamasin, kemudian ke Pelabuhan Waikelo, Pelabuhan Waingapu, kemudian ke PLBN Wini dan Pelabuhan Ternau. Selanjutnya semua target pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah layanan kami. Oh, jadi Pelabuhan Ternau ini menjadi pelabuhan ke-6 Pak ya? Pelabuhan ke-6. Oh, untuk pelabuhan sasaran berikutnya itu pelabuhan apa Pak? Kita terdekat Bolok, kemudian ada Eltari, Bandara Eltari, kemudian masih tersisa Rote, Alor, dan Sabu. Iya. Dan sasaran operasi hari ini sasarannya ini kepada siapa aja Pak? Sasarannya kepada masyarakat atau pengguna jasa yang membawa komoditas pertanian, baik yang sudah melapor dari daerah asal yang memiliki sertifikat ataupun yang belum memiliki sertifikat. Jadi kegiatan ini kita sebagai tahap awal di Pelabuhan Ternau. Nantinya semua pengguna jasa atau masyarakat yang tidak memenuhi dokumen, kita buat surat pernyataan dengan kesanggupan untuk mematuhi seluruh peraturan perkarantinaan. Bila mana pada operasi berikutnya tidak terpenuhi, maka mereka bersedia dikenai sanksi dan hukuman yang berlaku. Untuk lalu lintas antar area, sebagaimana Undang-Undang 21/2019 ini, pelanggaran dapat dipidana dengan penjara 2 tahun atau denda sebesar 2 miliar. Oh, Undang-Undang 21/2019 tentang apa tuh? Tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Oh, dan hari ini yang banyak yang tidak ditemukan, banyak yang tidak ada sertifikat atau? Jadi ada 3 variasi kegiatan kita hari ini. Ada pengguna jasa yang sudah mempunyai sertifikat, ada yang sudah melapor dan sudah terbaca oleh sistem kami melalui e-cert. Kemudian ada yang mempunyai sertifikat tapi tercecer atau dititip di kapal, sehingga dia hanya menyampaikan soft copy-nya saja kepada kami. Kemudian ada yang tidak menyertakan sertifikat atau tidak diurus. Ini yang kami beri tindakan berupa penegakan disiplin. Penegakan disiplinnya seperti apa? Untuk sementara kita membuat surat pernyataan. Ada beberapa komoditas yang kita tahan dan disuruh untuk memenuhi dokumen. Pak, ini sekedar informasi juga mungkin untuk ada yang berminat untuk menjadi pelaku-pelaku pemasok-pemasok komoditas pertanian seperti ini. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu apa saja, Pak? Baik untuk komoditas karantina hewan berupa surat keterangan kesehatan hewan dari dinas setempat, kemudian surat permohonan izin pemasukan untuk daerah tujuan, dan yang terakhir adalah sertifikat kesehatan dari karantina hewan. Kemudian untuk karantina tumbuhan berupa hasil uji lab yang dinyatakan negatif terhadap target dan selanjutnya diterbitkan surat keterangan sehat sehingga layak untuk dilalu lintaskan. Dan terkait operasi hari ini, kesan Bapak bagaimana? Apakah masyarakat NTT sudah mematuhi tentang ketentuan ditentukan oleh karantina itu sendiri? Dan harapan Bapak ke depannya seperti apa? Baik, secara keseluruhan kegiatan kita berjalan aman, kondusif, dan lancar. Kami persentase 95% dapat kita kendalikan.
Tingkat kepatuhan masyarakat masih bervariasi karena ini menjadi kegiatan awal untuk di Pelabuhan Tanau, sehingga kita memberikan pengertian dan sosialisasi bahwa persyaratan-persyaratan karantina harus dipenuhi ketika melalui lintaskan komoditas komoditas pertanian tersebut. Harapan Bapak? Harapan kami ini dapat menjadi media sosialisasi dan pembelajaran bagi pengguna jasa untuk dapat memenuhi prosedur karantina. Target kami adalah Provinsi NTT terbebas dari hama penyakit hewan karantina yang sangat berbahaya. Amin. Amin. Siap, Bapak.